Berikut untuk pengujian inverter 24 volt 1000 watt ini ya, sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice atau nomor transaksinya ya. Kemudian untuk selanjutnya saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini untuk AC outputnya saya kasih beban ini ya, beban pemanas. Untuk awalan saya kasih beban ke 115, kemudian saya tambah ke 230. Kemudian saya tambah ke 460. Di sini dia bebannya kebaca 840 lebih nih ya. Kemudian ini saya matikan, saya rubah ke 460, kemudian saya tambah 575. Dia udah 1000 lebih ini ya, 1000 lebih 9, kemudian saya tambah ke 115. Ini saya matikan, dia kebaca 1200 ya, tapi dia masih tetap bisa ini stabil. Kemudian ini saya matikan, 115 nya saya rubah ke 230. Di 230 dia bio proteknya berbunyi karena dia menandakan kelebihan beban ya. Kemudian di LCD dia ada kode E12 ini, dia posisi mati, nanti setelah berkuat titik dia akan hidup kembali. Ini dia hidup kembali ke posisi beban 1000 ya ini ya. Kemudian untuk yang selanjutnya saya akan uji shot ini. Ini kabel buntung, kemudian saya satukan menggunakan tang ini. Untuk uji shot di sini tampilan LCD ada kode E11 ya. Dia itu menandakan shot, kemudian posisi dia mati. Nanti setelah beberapa detik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali ya. Simpan 1000. Mungkin sekian untuk pengujian inverter 24 volt 1000 watt sebelum kami kirim ke customer. Terima kasih.